Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa bersama saya Rahman Darmansyah. Jangan lupa lihat channel saya, video-video saya yang ada di YouTube Anda ya. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Ya, ada kata teman-teman saya menanya kepada saya, katanya bagaimana sih membuat suara-suara India Ghazal. Wow, pasti kalian penasaran. Suara Ghazal itu adalah suara ciri khas India. Kalian tahu Fildan, penyanyi Akademi Indosiar? Itu adalah penyanyi yang mempunyai Ghazal. Kalau saya adalah penyanyi Akademi Indomaret atau penyanyi Akademi Kebidanan, bidan beranak dalam kubu. Maaf, bercanda ya. Iya, biar jangan tegang kali men. Ya, oke, baik, saya akan berikan cara membuat suara Ghazal atau suara India. Pertama-tama kita berbuat seperti ini. Ha 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 a, bisa ditiru men? Terus latihan seperti itu terus. Setelah itu, setelah kalian mendapatkan suara seperti itu, maka kita akan lanjut ke berikutnya yang lebih bergelombang lagi seperti Ghazal Fildan. Ambilnya dari suara tenggorokan. Seperti lagu ini. Tung hi ho. Hi ho, seperti itu kira-kira kawan. Jadi semoga kawan-kawan yang ingin belajar suara Ghazal Fildan atau Ghazal India, suara di saat kedinginan. Seperti itu kira. Bercanda kawan ya. Itu adalah suara Ghazal India yang saya punya, yang saya mampu ya, yang saya bisa. Kalau mau belajar dari Fildan, ya silakan datang Fildan ke kosnya di Jakarta. Oke sahabat, nanti saya akan berikan tutorial atau cara-cara cengkok suara Ghazal. Jangan lupa like dan komen channel saya, subscribe kawan. Oke. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo.